Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Yang psikosomatis kan biasanya kurang nafsu makan ya, karena terlalu banyak kepikiran, atau makannya sudah cukup tapi kurus. Nah, maka lisinnya yang harus perbaiki. Lisin itu adalah enzim pencernaan. Ini ada lisinnya, membuat makan juga teratur ya. Semua di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap pagi saya selalu menyiapkan ini Pak. Yang dikonsumsi adalah LVN kedelai protein. Ya, jadi airnya cukup 200 ml, 200 cc ya. Seperti ini hangat-hangat boleh. Jadi setiap pagi atau malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini saya lakukan setiap pagi. Kadang-kadang kalau lagi sibuk sekali, lagi nggak nyaman di tubuh, dua kali, pagi sama malam. Ini penting untuk otak, untuk saraf yang sering otak ini sering blank, kemudian kurang konsentrasi. Maka minumnya ini karena di dalamnya ada AAFA, nutrisi otak, masya Allah. Yang kedua, sakit pinggang. Sudah kadang-kadang kan banyak berdiri, banyak duduk, mungkin kurang konsumsi air putihnya ya, dan usia 40 tahun ini pasti kalsiumnya rendah. Nah, gigi juga sama ya, untuk memperbaiki. Kadang-kadang ada yang nggak nyaman di gusinya, di giginya, di tulangnya, di punggung, pinggang, itu ada kalsium. Kemudian juga di sini saya nyaman karena ada lisinnya. Lisin itu untuk masalah di lambung, di pencernaan, yang masalah di gastritis, asam lambung, GERD, itu sangat nyaman sekali di sini, yang begah-begah karena ada lisinnya. Kemudian yang psikosomatis kan biasanya kurang nafsu makan ya, karena terlalu banyak kepikiran, atau makannya sudah cukup tapi kurus. Nah, maka lisinnya yang harus perbaiki. Lisin itu adalah enzim pencernaan. Ini ada lisinnya, membuat makan juga teratur ya. Semua ini dalamnya juga ada omega 3, 6, dan 9. Nah, omega 3, omega 6, omega 9 itu sangat manfaatnya adalah untuk kardiovaskuler. Makanya pada segera barusan habis bersepeda saya setiap pagi, supaya sehat jiwanya, sehat raganya. Nah, itu omega 3, 6, dan 9 itu untuk aliran darah, detak jantung ya, yang kurang stabil diperbaiki. Kemudian otot-otot jantungnya supaya tidak lemah, tensi darahnya supaya stabil, kemudian pembuluh darahnya supaya tidak lemah di situ ya, seperti itu. Nah, makanannya ada goreng pisang seperti ini gelas kecil ini aja sahabat, gelas kecil. Nah, kemudian di dalamnya juga di sini ada natrium dan sodium. Natrium dan sodium ini mineral dalam tubuh kita sahabat, digunakan yang suka lelah, capek, dan juga ada sakrosa dan glukosa yang sedikit supaya tidak lemas, kita nggak cepat lemas. Insya Allah sahabat-sahabat, ini sangat terjangkau dan murah ya, Mbak, dibandingkan dengan sakit psikosomatis, ketakutan, kecemasan yang diakibatkan dari masalah hati, jiwa, dan pikiran ya. Bisa dibelinya di mana, pastikan di yang resmi ya, jangan di yang tidak resmi, karena dapatnya nanti yang palsu sahabat ya. Nanti kalau mau pesan di RTB Center 0822 99 21 99 88, ini sehari 1 saset, ini ada 10 saset. Ada diskon nggak? Ada diskon kalau misalkan belinya
paket misalkan 8 box misalkan, boleh nanti dikonsultasikan, tanyakan ya ke nomor tersebut. Ada konsultannya yaitu Ibu Fani dan Ibu Dewi dari tenaga kesehatan juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sholawat dulu ya, mudah-mudahan sholawat kita hari ini lebih banyak lagi daripada kemarin. Tenang, 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 tenang.